itu 10 orang. Itulah dia punya maklumat. Okey. Baru nak buat review dah ada orang kacau. Jom kita nak tengok ada orang hantar benda bukan-bukan ni kat saya ni. Tak seronok lah main hantar-hantar ni kan. Apa benda dia hantar ni? Eh, macam benda dia hantar ni. Jom kita tengok. Okey, tadi orang hantar saya kan, orang hantar barang kat saya, barang 77. Ni lah dia barang 77 tu, the dorm tent. Alright, ini adalah shelter ramai rakyat Malaysia yang tunggu dorm tent ni keluar color hitam. Sebelum ni dia keluar color khakis, coklat-coklat brown macam tu. Jadi sekarang ni trend hitam. Jadi orang tunggu dorm tent ni yang hitam. Alhamdulillah saya dapat grab antara yang terawal daripada Payung Camp. Store Syumbat pun rasanya ada nak keluarkan juga. Tak sampai lagi. Okay, yang ni sampai dulu. Jadi saya ambil keputusan untuk ambil yang mountain, Mountain Hiker punya ni brand. So kita tengok apa dalam kita unboxing ya. Ui, berat. Okey, ni rasanya dia punya langsir tu, dia punya langsir. Saya tak tahu berapa dia punya berat. Nanti kita tengok. Alright, mountain hiker. Dah tak ada apa dah nak keluar. Aku dapat apa, dapat gift daripada payung kan. Alright, so okay, ini dia mountain hiker shelter dorm size 410x410x230 cm tinggi. Keluasan dia 4 meter, 4.1 meter, besar. Okay, jom saya baca sikit dia punya description. Okey, saiz dia tadi saya dah bagi tahu 4x10x10. Sorry, 4x10x4x10. 4x10x4x10. Ketinggian 230 cm. Okey, tu saya pun tinggi 175. Berat dia 7500 gram. Material silver coated dalam Oxford clothes. Color ada brown, ada black. Design dia untuk 10P free storage bag. Okay, right. Okay, untuk dia punya langsir clothes size 400x200, 1000 gram. Material 10 150D silver coated Oxford clothes. Okay, color ada hitam, ada brown juga. Design untuk
10 orang. Itulah dia punya maklumat. Okey. Baru nak buat review dah ada orang kacau. Okey, untuk pengetahuan korang, shelter ni dia datang satu ni je. Shelter ni dia datang satu ni je. Dia punya lampi dia korang kena beli asing. Asalnya lebih kurang dalam RM120 untuk 2 helai. RM60 tak kuat. So saya beli 4 sepasang-sepasang. Kita tengok apa kat dalam. Dia ada bagi manual. Manual dia pun biasa je, tulis Cina, manalah aku nak faham. Aku kena bagi member pun Cina baca. Okey. Tengok sini dia bagi pack. Nampak macam dia bagi pack. Pack dia rope pun dia bagi. Oh cantik rope dia. Rope mountain hiker rig. Ada coy. Dia punya tensioner. Okay. Bagus lah. Dia bagi, okey, dia bagi tank pack jenis ni. Okey, thank you Mountain Hiker and Payung Camp. Dia bagi pool eh. Lepas tu ni dia punya ni lah. Dia punya layer. Ok tak apa, nanti kita try dekat luar. Check it out. Okey, kita bentangkan outer layer shelter kita di atas lantai. Okey, ini dia punya lidi penyapu. Okey, ini tiang utama. Tiang utama dia ada 4 batang. Tu dia panjang. Aku nak set up depan rumah aku pun sempit. Okey, yang ni ada lagi lebih. Lebih ni dia punya pun untuk bumbung. Okey, yang itu untuk dia punya apa tiang, yang ni untuk bumbung. Jom kita buka. Okey, dah lepas bentang ni, tadi dah macam dekat apa? Ke area sana tu pole utama. So yang ni pole untuk bumbung. Kita ikut dia punya dia ada lubang dia untuk pole bumbung. So kita pasang pole bumbung dulu.
Nampak orang lelaki kalau pasang pole masuk dalam lubang cukup teror. Okay, right. Untuk pole bumbung ni dia ada dia punya muncung ni. So muncung tu masuk ke dalam ni. Masuk ke dalam ni. Ni ada lubang dia. Ada lubang tu. Bumbung sudah dipasang. Oke, tutup. Sini, oke. Okay, untuk 4 pol terakhir untuk kaki shelter kita masuk dekat lubang dia yang paling tepi ya. Kalau ruang sempit lipat ni. Okay, daripada sana tadi dia keluar ke rumah sini. Okay. Okay, untuk tiang, untuk tiang yang kena dia, dia akan lubang keluar ikut lubang tepi. Okay, right. So kita akan sampai, kita akan pasang daripada sana pula ke sana, sana ke sana, sini ke sini. Alright, setiap bucu. Okay, pul bumbung dah bubur. Pul untuk tiang kiri kanan pun dah bubur eh. Okay, so dia secara dia masuk macam ni eh. Satu,
Lepas tu daripada sini ke sana, ke sana, ke sana. Untuk first time pasang memang lengit. Okey, saya nak bagi tahu setiap pole ni dia ada besi bawahnya. So besi ni, besi ni masukkan dekat dalam lubang. Masukkan dalam lubang. Lepas tu tali ni setiap orang kata apa ketujuh tali. Okey, patah sini balik. Okey, tali ni korang kena pasang selepas ataupun sebelum nak naikkan curve shelter ni. Pada saya kena pasang dulu lah. Bila pasang dulu dia boleh naikkan curve shelter. Kalau tidak dia tak naik. Kena pasang tali ni. Semua ada. Kita tengok. Semua tali ada baru dia boleh berdiri. Pertama kali pasang memang lengit. Tengok second time, third time, so baru dapat skill dia. Alright. Okay, dia setiap penjuru ni dia ada dia punya tali pengikat dia untuk kemaskan pole. So kita kena ikat lah bagi dia cantik. Okey. Okey, lepas tu dekat bawah ni. Dekat bawah ni dia ada tempat untuk sangkut. Baru dia ditegang. Okey, sama juga sebelah sini. Tunjuk sikit mountain hiker. Mountain hiker ni kencak ayam ni. Okey, ni dia rupa dia bila dah berdiri ya. Memang besar. Aku kalau ikut kereta aku tu parking sini. Kan? Kereta aku parking sana, maknanya sebiji kereta boleh cover. Okey. Okey, tali ikat dah pasang, dah bubuh ni. Kita tengok dalam dia. Dalam dia silver coated. Okey. Dia ada tempat penyangkut langsir tu. Baguslah penyangkut langsir dia sebelah dalam. So kalau kata hujan kat luar ni, dia jatuh atas langsir di luar. Dia bubuh di dalam langsir dia. Okey. Alright. Ada tempat sangkut lampu satu. Alright. Payah aku nak ambil video sebab duduk dalam garaj. Okay, terbaik. Okey, keluasan dia dari sini ke sini 4.1 meter. 4.1 meter kali 4.1 meter. Boleh letak 1, 2, 3, 4 bit. 1, 2, 3, 4 bit. So, 8 orang boleh tidur dalam ni kalau kita pasang langsir. Dalam ni duduk je hujan ke apa ke, duduk dalam ni. Dia punya shelter dia cantik, ada silver coated. Okay, kita dah siap pasang shelter. Dan shelter ni ada dia punya langsir dia. Ini langsir dia.
by mountain hiker juga. Satu bag ni ada dua piece lah, dua helai dia punya langsir. Okay, harga dia dijual berasingan, dia tak jual sekali. So harga dia RM119 untuk dua piece sepasang. Kalau nak empat kena beli dua bag. Bag ni kena beli lagi satu, cukup empat. Jom kita pasang. Okay, ini langsir ni masuk dalam. Okay, untuk shelter ni tengok, nak tahu bahagian tengah dia ada jahitan dan ada penyangkut dia. Nampak ah? Ini jahitan dia. Okey, ini tengah. Tengah dia penyangkut. Wah, bila dah sangkut tengah ni pun boleh sangkut semua sekali. Okey, dari dalam dia macam ni. Okey. Ini daripada dalam. Jom kita tengok daripada luar. Okey, inilah dia rupa bentuk Mountain Hiker Dome Shelter yang telah siap dipasang. Saya pasang langsir sebelah depan dan sebelah kanan belah sana. Belah kiri dan belakang ni saya tak pasang sebab saya pun dalam fasa unboxing. Sebenarnya TKKR juga nak pasang dome shelter ni kan, sebab bentuk dia tu bentuk dia tu curve-curve dia tu. Tengah kata apa, masa pasang tu memikir juga kan macam mana nak pasang kan, sebabnya tak ada tutorial lengkap. Jadi kita orang kata apa, by heart je lah cara pasang dia. Ni sebelah dalam dia. Bila kita dah pasang langsir tu, itu rupa bentuk dia. Jadi tak ada masalah lah kalau hujan ke apa ke. Saya mungkin akan jadikan dia satu setup untuk common space. Jadi kalau saya nak memasak ke, nak makan dekat dalam ni, agak selesa, memang selesa. Cuma kita kena tengok jugalah tapak campsite, sebab shelter ni besar juga. Saya rasa lebih kurang luas tenda 8 tapak dia. 4x10 x 4x10. Tenda saya rasa 4.30 4.3 meter, tergagap lah cakap. Jadi inilah rupa bentuk, rupa bentuk shelter dome. Saya amat berpuas hati dengan color yang hitam ni. Memang padu, memang padu. So kita jumpa lagi di review-review tent ataupun campsite akan datang. Kita tengok apa pula nak dapat akan datang. Bye-bye. Okey, untuk siapa-siapa yang nak dapatkan Dome Shelter Mount Hiker ni, boleh tengok dekat description yang saya akan letak di bawah ni. Boleh tengok kat mana nak dapatkan. Ataupun pergi ke store Syumbat di dalam Facebook. Boleh dapatkan juga dekat sana. Boleh tengok harga sekali. Okay, bye-bye.